Halo, selamat datang kembali di Durians Decoy 89. Lanjut dari konten yang sebelumnya gue pernah bahas, yaitu ini dia. Pakan lokal tapi ganas banget proteinnya. Double combo untuk pembesaran maupun juga untuk bagusin warna ikan koi. Buatan Indonesia, tapi proteinnya tinggi banget, lemaknya tinggi banget. Lalu ingredients rahasianya juga oke. Jadi ikan koi dijamin bisa bulky, body developmentnya oke, warnanya juga cerah. Tapi masih dengan perusahaan yang sama, hari ini gue bahas beda. Gue bahas pakan ini, namanya pakan Tosai. Ya. Jadi pakan Tosai ini sama produsennya atau pabriknya atau perusahaannya dengan pemilik pakan bulky maupun Benny yang tadi udah pernah gue bahas di konten sebelumnya. Pakan Tosai ini lebih gila lagi sih. Jadi sesuai dengan tulisan di bungkusnya aja tuh, ya. Makanan istimewa para koi juara. Satu pack seperti ini 1 kg. Ini size-nya yang XL peletnya. Jadi mereka punya beberapa pilihan ukuran atau size pelet. Jadi tergantung besarnya ikan lu kebutuhannya. Nah, satu pack 1 kilo seperti ini yang Tosai itu harganya sekitar 81 sampai 95 ribu rupiah. Tapi ada tapinya. Sekarang nih mereka lagi promo harganya hanya 60 ribu deh. Kurang lebih sih 59.900 rupiah. Jadi kalau lu mau beli promo sekarang udah bisa. Nah, kenapa Tosai dianggap lebih gila lagi dari si pakan sebelumnya? Karena Tosai sesuai motonya emang disiapin buat ikan koi juara. Jadi kalau ikan lo ada rencana mau ikutan koi show, mau gedein bodinya biar menang, punukan, lalu punya struktur body yang tulangnya kuat dan juga bentuknya seperti torpedo, pakan ini dengan gilanya berani menjamin bahwa pakan Tosai bisa ngebuat ikan koi lu seperti itu dan jadi juara di koi show koi show. Kalau lu nggak ikutan koi show gimana ya? Ya kayak gue tetap pakai pakan yang juara ini. Tapi yang penting buat di kolam aja. Jadi gue berasa gini, gue punya ikan koi, gede juga, warnanya bagus juga. Tapi gue nggak ikutan koi show. Kalau diadu sih boleh dengan yang champion itu. Sombong banget. Sombong itu memang harus ada dikit-dikit. Biar orang nggak kurang ajar. Iya. Nggak main-main. Sombong nggak boleh ya. Kembali ke soal pakan Tosai. Langsung kita lanjut ingredients-nya, kandungannya, kelebihannya apa aja. Gue langsung paparin dan bocorin semua di sini buat penonton Koi 89. Pakan Tosai ini teman-teman itu yang pasti dijamin oleh mereka bisa mempercepat indukan koi besar maksimal. Bisa percepat besarnya itu sampai 2 kali lipat. Gila ya. Lalu perbanyak keturunan A+, yang bagus-bagus maksudnya keturunannya. Dan perkuat juga imun ikan. Karena yang paling penting teman-temannya, ikan koi gak cuma gede doang, warnanya bagus doang, tapi imunnya harus juga kuat. Lu gedein ikan koi tapi gampang mati, gampang sakit, ya untuk apa juga. Lalu sekali lagi soal harga. Harganya sih sebenarnya dari 81.000 rupiah sampai 95.000 rupiah. Macam-macam lah ya kalau harga di online-nya. Tapi sekarang yang pasti mereka lagi resmi promo, harganya hanya 59.900 rupiah alias sekitar 60.000 deh, kurang lebih. Nah, lalu kenapa harus pakai pakan Tosai ini buat teman-teman? Ini gue bukan promo, cuman gue beli ini karena memang ownernya ngobrol sama gue, maksudnya mau coba beli nggak? Mau coba pakai nggak? Sekaligus mau coba review nggak? Oke, gue beli, why not? Yang pasti sih mereka bilang gini, kalau waktu telepon-teleponan sama gue, pakan ini benar-benar bisa mempercepat pembesaran hingga 2 kali lipat ikan koi kita. Karena pakan ini dibuat dengan formula khusus lemak yang tinggi, yang ampuh mempercepat pembesaran. Lalu soal tadi pertanyaan teman-teman, yang dimaksud dengan memperbanyak potensi keturunan A+, apa ya? Maksudnya gini, pakan Tosai ini teman-teman, dengan formula khusus kan dibuatnya, ini dibuat emang untuk meningkatkan kualitas bibit telur induk koi, yang akibatnya dan ujung-ujungnya baby koi atau ikan koi anak-anaknya nanti dan keturunannya itu pasti bagus-bagus, bibit juara semua. Yang terakhir, bisa memperkuat imun ikan koi. Nah, soal lemaknya gila. Tosai catat ya, terkenal dengan lemak yang tinggi, 15%. Tuh. Jadi kalau teman-teman mau nanya, okean, keseluruhan nilai gizinya berapa? Protein 43%, lemaknya 15%, moisture-nya 13%, abu 13%, fiber atau serat 5%. Untuk komposisi mereka ini tentunya ada tepung ikan,
ada ekstrak imunostimulan, ada tepung terigu, minyak ikan, tepung protein tumbuhan, tepung protein hewani, vitamin dan mineral. Tuh. Dan yang paling penting teman-teman, pakan ini emang sebenarnya dibuat lagi di atas kualitasnya pakan Benny yang sebenarnya untuk growth juga. Ya kalau bisa dibilang pakan Tosa ini untuk super growth-nya lah, tipenya yang super growth-nya. Kalau Benny kurang lebih, kalau gue gak salah ya teman-teman ya, Benny itu proteinnya lebih tinggi dari Tosai, tapi lemaknya pakan Benny itu kalah jauh di bawah Tosai. Tosai gila loh, lemaknya 15%. Dan mereka bilang ini adalah garanti analisis, karena banyak teman-teman pakan ikan koi yang mencantumkan komposisinya, gizinya itu asal-asalan, asal tinggi, asal keren, tapi tidak terjamin dengan tes yang resmi. Nah, pakan Tosai ini, mereka menjamin ini garanti analisis, alias sudah diuji coba di laboratorium, sudah dinyatakan sah dengan pemerintah, ini nggak kaleng-kaleng, nggak bohong-bohongan. Jadi, pakan Tosai wajib lu punya. Sekarang pertanyaan tambahannya, Yan, apakah dengan pakan Tosai aja, ikan koi gua bisa dijamin bakal jadi jumbo, besar, gemuk? Bener, bisa. Tapi ada beberapa tips tambahan dari gue. Yang pertama, kalau ikan lu sekarang udah kurus, female, size-nya 50 cm, umurnya 4 tahun ke atas, agak berat karena udah telat. Teman-teman sekedar ngingetin aja. Yang pertama, kalau lu mau gedein ikan koi, usahakan dari size dia yang kecil, ketika berukuran masih 1-12 bulan, itu adalah masa-masa pertumbuhan ikan koi lagi cepet-cepetnya. Begitu pula dengan masa umur 12 bulan sampai 24 bulan, itu ikan koi masih tumbuh dengan cepat juga. Di masa-masa dari kecil itu, baby koi, sampai 24 bulan umurnya, itulah harusnya teman-teman ngasih pakan yang berkualitas, baik growth-nya. Yang lo masih, kalau masih kecil jangan kasih color deh, saran gue. Untuk apa? Masih kecil kok, warna itu akan berkembang dengan sendirinya, akan membaik dengan sendirinya. Jadi saran gue, dari kecil udah dipush pakan growth. Nah, pakan Tosai ini cocok banget. Tapi tips gue, biar juga dia sehat, gak cuman gemuk ikannya tapi penyakitan, saran gue kalau lu udah push pakan growth, diselingin dengan pakan wet germ, dikasih juga ya, biar ada pakan yang mengandung sayurannya. Yang kedua teman-teman, pemberian jumlah pakan dalam sehari di kolam lu harus dibarengi juga dengan disiplin lu membersihkan air kolam. Misalnya gini, kalau namanya lagi puspakan, kalau orang cuma 2-3 kali sehari, lu berarti harus 2 kali lipat. Bisa 6 kali sehari, bisa 9 kali sehari, why not? Tapi dengan syarat, ketika pakan lu pus, berarti kotoran air di apa? Air kolam lu bakal bertambah juga. Jadi yang namanya water changing, gak buang air dan ganti air setiap hari, backwash, ngebersihin filter chamber lu, dasarnya itu dibuang lumpur-lumpur kotorannya, dan pembersihan kolam koi lainnya, perawatan air kolamnya juga, itu lu harus disiplin. Jadi ketika push pakan, bersihin dan menjaga air kolamnya juga lu harus disiplin, harus seimbang. Kalau ikan koi lu ketemu udah gak nafsu di tengah jalan, kok dia gak nafsu ya, gak makan-makan, stop dulu pemberian pakan, water changing air lu 10-20%, puasakan 1-2 hari, dicek bodinya aman, gak ada guratan merah, dia sehat, coba tes kasih pakan, nafsu push lagi mulai. Itu sih tips dari gue. Yang ketiga tambahan dari gue, biar ikan lu cepat jadi jumbo, jadi juara seperti yang Tosai bilang. Jadi gak cuma kasih pakan ini doang yang keren dan lemaknya tinggi, tapi saran gue juga, jumlah ikan koi di kolam lu, tahu diri. Kalau kolam lu volumenya berapa ton atau kubik air, ikan lu overpopulasi kebanyakan, ya gak akan gue jamin ikan lu jadi gede. Karena ingat ya teman-teman, rumusnya nih, ikan koi itu mau gede, bisa tumbuh gede badannya, body developmentnya, kalau mereka relax, santuy, nggak stres. Cara mereka bikin apa? Cara, bukan gitu maksud gue. Cara bikin mereka nggak stres, ada syaratnya. Harus ngebikin mereka relax, yaitu populasi di kolam jangan keramaian. Cukup. Kalau lu bilang dikit gimana ya? Lebih bagus. Misalnya kolam lu ukuran 4x5 meter, dalamnya 1 meter, lu cuman isi misalnya 8 ekor, bagus malah.
8 ekor, tapi pilihan yang lu beli satuan, enggak beli paketan. Lu tahu banget ini female atau male tapi bibitnya oke, tulangnya oke. Lu piara, kasih pakan yang premium seperti ini, gua jamin jadi bulky kan lu. Nah, gitulah teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman bisa follow toko atau lapak mereka di Shopee, ini dia. Dan cobain produk pakan ikan koi kebanggaan Indonesia buatan lokal. Tosai. Jangan sampai enggak nih, lu coba deh. Gua jamin sih bagus. Oke? Okay? Iya. Yeah. Oke, okay, selamat mencoba. Salam satu hobi, salam rezeki goy, cheers baby. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih ya sudah nonton Durians. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.